Hello gengs, bertemu lagi dalam Foto Berita Jagat Raya News, berita politik seantero dunia. Sudah pastinya berinformatif dan sensational. Untuk saya terus berkarya, sila tekan subscribe, like, share, dan komen. Semua ini khas untuk Anda. Mari kita lihat siapa IR Haji Joko Widodo di waktu kecil sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Sejak kecil, beliau menjual payung demi keperluan sekolah dan jajan. Beliau berjalan kaki saja ke sekolah. Bapaknya hanya seorang tukang kayu dan banyak mempengaruhi gaya berpikir Jokowi. Yakin Jokowi orang baik, Prabowo soroti lingkaran presiden. Sebelum kita teruskan, mari kita saksikan pidato ulung IR Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tidak ada lagi pola pikir lama. Kita juga tidak ingin ada lagi pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif. Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan mau bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo karena dia melihat Jokowi sebagai sosok yang mementingkan rakyat. Prabowo kemudian mengomentari lingkaran Presiden Jokowi. Lapor Detik News Indonesia, 13 Oktober 2020. Setelah saya masuk kabinet, saya lebih lihat bagaimana beliau kerja dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolor di sini atau apa. Saya yakin beliau nasionalis. Beliau mikirin rakyat, ya kan? Kata Prabowo dalam wawancara courtesy di BP Partai Gerindra seperti dilihat pada Selasa 13 Oktober 2020. Prabowo menyebut presiden di setiap negara pasti punya bubble atau lingkaran. Prabowo menyebut maksud sebenarnya bubble ini ialah melindungi. Beliau menambah bahwa setiap pemimpin kadang-kadang ada, kalaulah istilah orang barat, bubble. Setiap pemimpin itu muncul pasti ada bubble. Ada lingkaran yang maksudnya melindungi. Tapi melindungi kadang-kadang juga ya budaya orang Indonesia kan begitu kan? Apa enggak takut memberikan laporan yang sebenarnya? Kata Prabowo. Saya juga merasakan di lingkungan saya, ada orang yang mengaku ini petunjuk Prabowo Subianto, ini petunjuk Ketua Umum Gerindra, padahal tidak lewat saya, kadang-kadang ngaku. Ada juga yang umpamanya dia sok menjadi filter, gitu loh. Kadang-kadang surat-surat ke saya nggak disampaikan, ucap Prabowo. Kita harus berubah.
harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.